Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan yang meliput kegiatan kami, waktu muda kami tahun 60 sampai 70-an. Yang sekarang namanya adalah Grup Dipologo Greng, yang dipimpin oleh Bapak Eko, kemudian saya sebagai waktu itu bendahara, juga sebagai keputrian. Nah, saya mengikuti semua apa kegiatan yang ada waktu itu sekitar tahun 70-an. Di antaranya ini, waktu itu ini adalah pas mau acara 17-an. Semua kita ikutkan serta dalam hal voli. Jangan salah ya, tempat kita juara terus loh, rekan-rekan di kecamatan juara satu putri. Pimpinannya saya sama Bu Seso. Kemudian untuk gerak jalan, juara pertama terus menerus, kemudian tingkat Kota Madya juara pertama juga. Nah, kalau yang ini adalah foto, itu yang dulu jualan cucur. Kalau rekan-rekan tahu, cucur yang tepatnya waktu itu sebelah barat dari Kerkop. Nah, ini mantannya. Kemudian ini dekat manten itu adalah saya. Semua harus pakai baju kebaya. Kemudian yang ini adalah Mbak Ati, ini adiknya Mas Eko, dan semua rekan-rekan ini dari semua sebagai among tamu dari manten di sana. Kemudian kalau yang mana ya ini, kalau ini semuanya itu harus semua anak-anak dari Dipologo harus mengikuti semua kegiatan. Di antaranya sekarang yang terus menjadi top kita adalah Mas Demek. Mas Demek sampai sekarang itu masih menjadi pantomim. Itulah dari warga Dipologo. Jangan diremehkan ya, Dipologo top. Nah, di antaranya sekarang ini. Terakhir kita pertemuan diadakan di gedung ini, yang namanya dulu gedung Jayadipuran. Nah, ini dalam Jayadipuran itu untuk kegiatan kita semua waktu itu. Ini terakhir kita pertemuan dari angkatan yang pertama sampai yang terakhir ini. Nah, waktu itu pas Pak Mardianto, ini adalah tokoh kita waktu itu sebagai pengurus, beliau adalah sebagai sekretarisnya. Sekretaris Dipologo, waktu itu ketuanya Mas Eko Legowo. Kemudian bendaharanya saya. Kemudian ini pas ketemu waktu pertemuan di sini, beliau masih menjabat waktu itu Gubernur Jawa Tengah. Kami undang, alhamdulillah beliau datang. Nah, ini teman kita yang sudah almarhum, Ibu Sarmini, itu juga ahli untuk memasak. Ahli masaknya untuk teman-teman kita. Kemudian untuk yang lain, mudah-mudahan nanti kita dapat perkembangan sekarang. Maaf saja rekan-rekan yang masih ada di luar di Powinatan, saya memprakarsai dengan izin dari Mas Eko sebagai ketua Dipologo, saya membentuk grup Dipologo Greng. Saya minta semua rekan-rekan masuk di situ, baik apapun, dengan catatan tidak boleh menyinggung satu politik, dua agama. Kita hanya bersenang-senang di dalam grup itu. Dan jangan lupa bulan depan kita pertemuan seluruh Indonesia dan seluruh dunia ada di Bantul. Jos. Bagi saya semua terkesan ya itu. Iya, tidak ada yang tidak terkesan. Pengennya itu saya gini. Ya maaf ya, tokoh-tokoh misalnya suaminya ini juga sekarang jadi kemarin-kemarin sampai menjabat camat. Dari yang orang yang nakali sing koyo ngono saiki dadi nek jadi seorang menteri, yang ini jadi jenderal, itu kan oh ternyata orang tipe itu wingi-wingi nakali koyo ngono ternyata gitu semangin ya sing liyane nakali pol. Nakali pol. Terus nek bengi itu dhek dikeros bali to menek wit nang ngene Bu Mbak Tatrit itu. Ah kabeh kan wis menang to ya antum-antum. Wah iki doroko. Ada jadi kape, gini do di lu kira-kira ngajar lah. Wow, jalur di tembiling tenar lagi saya. Ini saya ini apa cerita nakal lagi pun ini jadi. Orang yang nakal-nakal dulu jadi kape. Ini saya apa itu jadi ya ya. Saya sudah ada. Nek saya putri ini sudah jadi pendamping ya. Lu ngono sih melejit. Tapi yang angkatan
sekarang yang prestasi. Di antaranya ada yang jadi ini ajudannya Bu Sri. Siapa ini besok itu? Sri Mulyani. Sri Mulyani. Ahli tembak itu, putri itu ahli tembak. Ajudannya dia, saya tahu. Terus ada juga yang di